Direktur Rumah Sakit Umum Batubara melaporkan penyiar radio Odan milik pemerintahan Kabupaten Batubara. Sebelumnya, korban menerima telepon yang mengaku sebagai oknum jasa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Batubara. Pada saat itu, korban lagi berada di gedung DPRD Batubara mengikuti kegiatan di kantor tersebut. Korban pun berkoordinasi dengan pihak oknum jasa sebenarnya. Oknum jasa membantah kalau dirinya meminta sejumlah uang untuk kegiatan sosialisasi dan memerintahkan seseorang untuk mengambil uang. Pelaku yang bekerja sebagai penyiar radio Odan langsung ditangkap di Kelurahan 50, Kabupaten Batubara, tepatnya di halaman kantor DPRD Kabupaten Batubara. Satuan Reskrim Batubara langsung membawa pelaku ke kantor DPRD untuk lakukan cek tempat kejadian perkara. Pelaku tidak dapat berkutik ketika dirinya dibawa ke Mapolres Batubara. Pihak Kejaksaan, Septian, mengatakan tidak benar jika kasih intel Kejaksaan Negeri Batubara meminta uang kepada Direktur Rumah Sakit Batubara. Hal seperti itu memang tidak pernah dilakukan oleh pihak jaksa. Ada dapat informasi tadi siang dari Direktur Rumah Sakit, ada menelepon ke kantor, memang ada seseorang yang menggunakan nama Kasintel untuk meminta sejumlah uang memang. Terus kemudian diklarifikasi, tidak ada Kasintel pernah meminta-minta uang atas nama diri pribadi atau nama kejaksaan. Sehingga akhirnya pada waktu itu kami meminta untuk dilakukan saja penangkapan pada waktu itu. Akhirnya si terduga pelaku bersama dengan dia datang ke kantor, waktu itu di kantor DPRD Kabupaten Batubara. Di situ dia jumpa dengan Direktur Rumah Sakit. Disitulah akhirnya dia ditangkap. Jadi artinya memang tidak ada, tidak benar Pak ya, kasih intel memerintahkan. Tidak ada, pada dasarnya intinya Kejaksaan Negeri Batubara siapapun dia tidak akan pernah meminta uang kepada siapapun dia. Kalau sekiranya pun ada itu pasti orang lain dan tidak ada hubungannya dengan kejaksaan. Pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku, siapa sebenarnya yang memerintahkan pelaku untuk mengambil uang tersebut. Dari Batubara, Sumatera Utara, Soleh Pelkat, Triberta TV, salam Triberta.